Ya, halo Ndoro Kang, Ndoro Putri. Ketemu lagi dengan Lewin. Kali ini Lewin sedang ada di kantor Gubernur Gorontalo. Lewin akan jalan-jalan di sini, Ndoro. Ayo ikuti Lewin, Ndoro. Monggo. Kali ini Lewin mampir di kantor Gubernur Provinsi Gorontalo. Kantor Gubernur ini berada di Jalan Saptamarga, Kelurahan Botu, Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Kantor ini berada di atas Bukit Botu dengan udara yang sejuk. Pepohonan hijau di sekitar halaman kantor menambah asri tempat ini. Dari luar terlihat megah bangunan dengan arsitektur berkubah merah. Di samping kantor Gubernur Gorontalo terdapat rusa totol atau aksis-aksis yang didatangkan dari Istana Bogor. Sekarang ini tinggal regenerasinya. Kehadiran rusa-rusa cantik tersebut melengkapi keberadaan puluhan ekor burung merpati yang dipelihara di lokasi yang sama. Nah, kehadiran burung merpati dan rusa ini bisa menambah daya tarik kantor gubernuran. Saat Lewin kesini di pagi hari, bertepatan dengan momen memberi makan burung dan rusa. Beruntung sekali Lewin bisa mendapatkan kesempatan melihat secara langsung memberi makan rusa. Rusa di sini makan dengan lahap rumput yang diberikan oleh penjaga kandang. Selain itu, juga kondisi kandang yang selalu dibersihkan secara berkala membuat rusa ini terlihat sehat kondisinya. Setelah selesai memberi makan rusa, Lewin melanjutkan lagi berkeliling kantor Gubernur Gorontalo.
Masuk ke dalam gedung, langsung disambut udara dingin dan sejuk, Ndoro. Beranjak ke lantai 2, Lewin melihat indah dan megahnya arsitek interior yang ada di gedung. Lanjut ke lantai 3, ada foto Masjid Agung, kapal layar, kampung Cina, jembatan menuju Limboto, kantor perusahaan dagang pada zaman Belanda. Ada juga foto pahlawan nasional dari Gorontalo, Nani Wartabune. Ada foto gubernur dan wakil gubernur dari masa ke masa. Kantor ini karakteristiknya unik, berada di puncak bukit, dan dari sini bisa melihat landscape kota Gorontalo dan sekitarnya. Halaman kantor gubernur ini lumayan luas, dengan hijaunya pemandangan pepohonan. Setiap tamu dari luar daerah hampir dipastikan ke sini. Ada yang sekedar berfoto-foto atau melihat keindahan alam. Ya Ndoro, itulah tadi jalan-jalan Lewin di kantor gubernur Gorontalo. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salim manis dari Lewin selalu. Gawe-gawe, salam rahayu.